Selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini habis pulang dari kerja. Seperti biasa guys, ngevlog-ngevlog pantauan perjalanan malam hari. Mudah-mudahan tidak hujan deras ya, karena ini mau memantau kondisi jalan dari Surabaya menuju Waru. Katanya ada penutupan jalan ya, penutupan jalan di area sana, di Waru depannya Bungu Rasi. Ini bareng bersama konco-konco, jadi sekalian bareng enak ya. Dan kondisi ini gerimis, mudah-mudahan tidak hujan deras. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa surat-surat, kalau nanti misalkan diminta surat-suratnya untuk masuk ke wilayah Sidoarjo Kota ya, karena rumah saya di Sidoarjo Kota. Ada-ada aja ya, jam malam dibatasi lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini dulu dari buyer yang rumahnya Sidoarjo, sama ini rumahnya yang belakang, yang depan saya ini rumahnya Probolinggo. Jadi istilahnya ini saya ngawal, jadi pengawal ya, karena saya ini merekam kondisi nanti ya di portalan di depan Bungu Rasi. Adem teman guys. Efek dari gerimis, hawa adem. Untung saja tidak hujan deras, jadi bisa santuy merekod perjalanan pulang, merekod kondisi jalan dari Surabaya menuju Sidoarjo. Terpantau rame, enggak rame sih, sepi ya, sepi lancar, terpantau sepi lancar guys. Dan ini sudah sampai di portalan, apakah ditutup apa enggak ya. Di depan itu apakah ditutup? Oh, kayaknya lolos enak ya. Iya, Pak, ditutup, Pak.
Oh, nggak boleh ya? Waduh, lewat mana ini? Lewat nanti, Geus. Hah, ya wis iki. Jadi beneran ya, di depan waru itu ditutup, di depan Bungurasi ini cari alternatif jalan lain menuju ke Sidoarjo. Aduh, susah amat ya. Susahnya minta ampun. Golek dalanang di ben. Jebus nang di ben. Aku ndak ada dalan iki. Yes, yes. Parah, parah. Ini masih mencari jalan kecil ya, jalan alternatif. Teman-teman ini masih mencari. Lewat nanti, Gus. Golek lewat nanti. Masih kebingungan, guys. Yo, jebus betro ra engko. Wi, tambah ado. Iya. Susah, susah. Susahnya minta ampun, guys. Mau pulang ke rumah aja cari jalan yang susah. Lah ya bingung kok. Bisa dah. Mas. Ini jalan lewat di perumahan Geraha Tirta. Gak tahu, pokoknya saya ngikut konco-konco aja ya. Karena jarang lewat sini. Takutnya kalau lewat lewat sini banyak yang ditutup malahan ya. Moga-moga aja nggak ditutup ini. Sulit sekali ya hari ini. Masih banyak yang jalan ditutup. Ini kesusahan kalau orang kerja malam-malam ini. Susah, susah sekali. Ini gerimis mana? Aduh, susah, susah. Oh kan di portal ya? Ditutup kan? Hah, susahnya minta ampun. Susah, susah. Bawa. Iya. Iya. Pak, susah cari jalan, Pak. Ngomong aja, Gus. Gak apa-apa, Gus. Ini kalau susah, yo.
Susah. Lah yo. Dan terpaksa ini balik lagi ke depan sana ya, lewat jalur utama. Moga-moga aja lolos, nanti si polisinya bisa dinego, karena kalau menurut jalan ke sini lebih jauh ya. Lebih jauh nyampenya. Aduh. Ini hujan lagi. Iya. Muter-muter keliling-keliling, akhirnya balik lagi ke sini. Udah rek, kameraku. Untung masih ngerekam. Lewat nih. Ah, wis, ya kan? Bingung cari jalan. Aduh. Susahnya minta ampun. Susah sekali. Mohon bapak-bapak manajemen bisa merekomendasikan atau menjadwalkan ulang kita-kita yang ada di Sidoarjo ini, Pak. Karena susah cari jalan, mau ditutup ini. Susah ditutup jalannya. Amit. Mau pulang aja susah. Gimana ini? Aduh. Gak gini-gini lagi dah. Moga-moga cepat pulih. Jadi bisa bebas bekerja malam ataupun kapanpun. Aduh. Setengah jam sendiri nanti muter-muter di sini. Biasanya nggak sampai setengah jam nanti wis nyampe di sana di rumah. Ini nyampe di mana ya? Kok banyak pasar ini. Oh, saya tahu ini. Ini jalurnya yang di dekatnya rel kereta api itu ya, ini pasar dadak ini. Oh, banyak yang sudah prepare untuk menjual bahan-bahan pangan, sayur mayur dan lain-lain. Oh, gitu di sini tuh. Makanya kok ramai sekali. Aduh, susahnya minta ampun. Aduh. Susah.
Saya susah kok. Akhirnya melewati gang-gang kecil, nyampe di sana, akhirnya ke jalan raya lagi. Alhamdulillah, tapi ya gitu, melewati perjuangan yang menguras pikiran, cari jalan di mana-mana ini nggak dapat tadi. Akhirnya dapat temanku yang di depan ingat jalan yang kecil tadi bisa bisa nyampe di depani waru, depani flyover waru ya. Alhamdulillah dah. Melanjutkan ke arah Sidoarjo, sudah sampai di waru Jalan Aloha. Jadi kalau mau menutup kan ditutup aja ya, nggak rame gini. Dan kondisinya seperti ini, gerimis, awannya dingin. Cocok. Pas. Masih belum sampai titik portal lagi ini. Ada lagi katanya ya di area yang mau ke Jalan Lingkar Timur. Kayaknya gitu infonya. Yang kemarin-kemarin kan masih berapa hari ini? 2 harian ya. 2 harian diterapkan pembatasan lagi jam malam. Makin deras kayaknya di sini, gerimisnya agak deras sampai di buduran sini, masih di gedangan sini, di gedangan. Kan ya apa aku bilang di depan sana piye iki. Aduh. Piye? Kayaknya bisa lewat di sampingnya gitu. Kalau lewat sini jauh, lewat lingkar
Afrika Timur ini. Jauh sekali, makanya ini insya Allah mungkin bisa bisa lewat kiri. Piye? Aman? Yo. Aman, Gus. Saya ngerekam, Gus. Saya ngerekam. Pak Bapak ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin tapi lawan arus tapi. Tapi iso langsung ini kan. Ah, ternyata di jalur kanan ini bisa bisa dilewati ya. Jadi nanti langsung belok kiri aja. Langsung belok kiri, cari jalan yang searah, karena kalau lewat kanan ini memang nggak boleh. Wuih, yo, hei, sing soroi mau ning kono, sing soroi. Hah? Nang di? Matune apa? Sing di sih? Iya ngomong. Iya. Aman. Lah, pokoke mulai kok. Aman, alhamdulillah ternyata bisa lewat di sebelah kanan. Jadi ya nggak apa-apa, lawan arus dikit-dikit, lawan arus dari arah itu, arah kanan. Alhamdulillah wis nggak terlalu sulit, tapi ya tadi melewati apa namanya, melewati gang-gang kecil ya, moga-moga aja besok bisa ya. Hah. Alhamdulillah ini hujannya semakin deras saja, tapi kamu kan enggak ini enggak apa-apa. Hati-hati, Gung. Hati-hati.